Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada TV LED. Ini mereknya Sharp. Ini mau kita jadikan TV digital. Untuk caranya kita tinggal kasih tuner digital. Tuner digital itu sebenarnya mudah untuk pemasangannya. Itu pin outnya cuma VCC tegangan, keluaran video, keluaran audio, dan input untuk remote. Sebenarnya untuk pemasangannya lebih mudah. Yang kesulitannya biasanya untuk penempatannya. Untuk antenanya yang itu butuh tambahan kabel. Kalau di TV tabung tinggal dipasang, digantikan tuner yang lama bisa pas. Itu untuk TV tabung tertentu. Tegangan yang dibutuhkan untuk tuner TV digital ini 12 volt. Jadi kita cari tegangan 12 volt di power supply TV LED ini. Kalau tidak ada tegangan 12 voltnya, bisa kita akalin pakai IC 7812. Biasanya seperti itu untuk tegangan supply tuner digitalnya. Dan untuk pemasangan video kita bisa lewat AV. Jadi nanti kalau mau nyalainnya posisinya di AV, bukan di TV biasa. Sebenarnya sama saja seperti memasang set top box itu. Cuma ini kan dipasang di dalam langsung. Itu kemudahannya, tidak ribet untuk masang-masang kabel RCA. Ini teman-teman, untuk pemasangan antennya kita cari output antennya, disambung pakai kabel seperti ini. Kita lepas di tuner aslinya, kemudian kita beri kabel untuk disambungkan di tuner digitalnya. Jadi nanti pemasangannya seperti biasa, untuk antennya dicolokin di tuner yang lama. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pasang kembali tunernya di mainboard TV LED ini. Setelah kita pasang, kemudian kita pasang di bagian tuner digitalnya. Ada 6 kabel yang dibutuhkan untuk pemasangan tuner digital ini. 2 audio LR, 1 video output, terus untuk tegangan 12 volt, ground, dan input remote, input untuk sensor infrarednya. Setelah kita pasang bagian pengkabelan, coba sekarang kita nyalakan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas tentang pemasangan tuner digital ini, bisa lewat komentar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.